Assalamualaikum. What's up these people? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Ini demi subscriber, guys. Astagfirullah. Sih kayak gitu, berani enggak sama orang tua sendiri? Ya, jadi di video kali ini aku mau melihat video yang baru-baru saja diposting oleh Lambe Tura. Itu berupa aku lihat ada prank lagi nih kan. Terakhir aku buat reaction ini, reactionnya yang prank sampah dan sekarang ini lebih nggak tahu diri lagi ya. Ini ada seorang YouTuber yang dimana dia ngeprank juga, tapi yang dipranknya adalah ibu-ibu guys. Dan aku belum nonton videonya, langsung aja kita tonton dulu videonya yuk. Dia judulnya ini dia, ini channelnya ya. Jadi ini dia videonya, judulnya prank bagi-bagi daging ke emak-emak isinya sampah. Hashtag the real prank. Mari kita lihat yuk. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Oke, fix di sini di video ini baru opening aja aku udah ngelihat kalau ini orang benar-benar ngikutin si Malapaleka itu ya, Ferdian ya, dia masuk ke barang. Dari cara dia ngomong, dia megang rokok, ada teman dan kami lihat tindik guys, ada tindik sebelah kiri juga. Ini niru-niru, tapi yang ditirunya salah. Ini yang nggak boleh buat teman-teman yang mungkin mau jadi YouTuber pengen viral, nggak kayak gini juga caranya. Tahun kemarin guys. Kayaknya nggak mungkin dia nggak nonton Ferdian Paleka dan nggak ngikutin kasusnya, ya nggak? Kami nyampe kantor, nanti kami akan kasih kesehatan. Suara sepeda. ada suara beda. Ada layangan. Sampah. Bagi-bagi daging sampah, guys. Bagi-bagi daging sampah. Gimana ya, Mama? Jangan lupa. Oke, guys. Kalian di rumah saja, guys. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai salam, siap. Oke, guys. Oke, guys. Sekarang nak nyari sampah, guys. Oke, guys. Cari-cari sini guys. Ya yeah, guys. Kita cari sampah masyarakat guys di sini guys. Oke okay, guys. Terus kita cari apa guys? Oke guys, ikuti kesan. Ini intinya daging guys. Oke guys. Oke okay, guys. Oke. Kita bikin video barbar guys. Barbar katanya, barbar. Gimana barbarnya? Oke, okay, mereka ke tempat sampah. Ke bulung guys. Dan tempat masyarakat ini guys. Masyaallah. Yes. Astagfirullah. Apa nggak guys? Jadi pemulung guys. Ini demi subscriber guys. Astagfirullah. Pokoknya jangan lupa subscribe. Jangan subscribe guys. Kalian nggak lupa subscribe sudah guys. Kalian anjir guys. Aku mati aja guys. Apa sih? Kita bagi daging sama sama. Oke, sudah. Kan kelihatan daging guys. Pas dipegang tuh keras guys. Seperti tulang. Pala kau keras. Tiga. Kita lihat reaksi para emak. Gak mau coba sama mamamu. Gak mau coba sama mamamu. Paling. Ini dadanya sapi guys. Gawat kali YouTuber baru ini. Gembel sapi guys. Backsoundnya lebih kencang daripada suaranya. Kita cari timun guys. Guys. Oke guys. Kita mencari target. Guys. Cari target guys, pertama. Kita mencari target kedua guys. Langsung aja ya. Kita langsung aja ke tepat ininya, ini dia lagi nyari, masih nyari, lama ya nyarinya ya. Oke, dia masuk ke kayak perumahan gitu ya, kayak teman-teman perumahan, dan dia masuk ke rumah paling ujung nih posisinya. Untuk guys. Oke. Oke. Assalamualaikum bu. Lagi apa bu? Lagi apa? Oh. Betulan bu, rezeki bu. Tadi tuh ada bingkisan dari ini, dari tempat di rumah. Alhamdulillah, rezeki. Ini daging bu, sekitar 5 kiloan. Tapi jangan buka dulu bu. 5 kiloan. Terima kasih. Seneng gak ibu? Seneng lah, dapat rezeki. Ah. Oke. Okay.
prank guys. Kena sampah itu. Kena sampah itu guys, sampah-sampah masyarakat itu guys. What? Mereka pergi ada kamera tinggal. Oke. Fix ya, settingan ya. Bisa diketahuin dari awal nih, kita list tahu ya. Dari awal nih mereka berdua, nih orangnya begini ya. Baju kuning sama si ini orangnya nih, si yang ini nih, ya kan pakai batik ini. Enggak mungkin dia langsung ganti baju jadi warna biru, guys, bajunya. Ah, ya kan, dan orangnya pun beda nih ya, lihat. Agak-agak guys. Oh, nih. Ah, beda kan guys sama yang tadi? Beda. Oke. Okay. So, yang ini tadi orang yang ini sudah bisa dipastikan memegang kamera atau mengkontrol kamera yang ada di sini. Dan ini settingan. Kita langsung ke ini aja, ke reaksi ibunya ya. Langsung ke reaksi ibunya. Oke. Okay. Ganggu banget suara. Dan mereka setelah itu mereka balik ya. Mereka balik lagi. Serem-serem guys. Ngajar kamu nih ya. Bukannya lagi mau sampah ini nih, nah ambil lah nah. Palembang ya. Palembang, Palembang. Logatnya Palembang. Kan lah sampah itu, bohong kamu nih. Lah, lagi bu, coba buka dulu. Buka dulu coba, nah sampah kan. Sampah, nah, kamu tinggu. Masih muda-muda nih, puyung tua, berusok kamu. Nah. Kenapa cak berubah ini, gue? Nah, gak tahu. Buktinya emang sampah. Bukan daging. Kamu bohong ya. Puyung tua, berusok kamu. Maaf, bu, ya, kamu, eh. Sebenarnya... Di-cut dong. Cuma nge-prank, bu. Oh. Untuk bikin video, bu. Kamu masih muda lah, nge-prank pulang tua. Minta maaf bu, sebenarnya situ kamera kan bu. Aduh kawan-kawan di situ. Mohon maaf bu eh. Iya iya, kenapa? Ya tapi aku kasih beneran bu duit bu. Terima kasih. Iya untuk ibu beli daging bu eh. Ya, aku minta maaf bu eh. Terima kasih. Iya bu eh. Tidak apa bu, videonya dimasuk ke. Oh dia ngasih duit ya? Di YouTube bu. Tidak apa bu. Coba lampai ke tangan dulu bu di kamera bu. Terima kasih. Oke yes. Kita pergi yes. Maaf bu eh. Maaf bu eh. Oke. Pertama. Untuk ibu beli daging bu eh 500.000 ya, ya. Ini korban ya, kedua datang dulu tidak apa bu eh ya, videonya di upload YouTube tidak apa kok mohon maaf ya bu eh ya. Mohon maaf bu eh ya. Untuk kamera maaf juga bu eh iya itu aja bu eh makasih bu eh ya. Tapi janganlah pula buat prank kayak gini yang real gitu, ini kan nggak betul juga. Bayangin aja itu orang tua kalian, ibu kalian kasih sampah, kasih bilang daging isinya sampah. Kenapa enggak ibunya sendiri yang diset? Atau benar-benar ini ibunya yang disetnya? Ya, ibu kan ada dua orang, ada tiga orang tadi. Ibunya masing-masing diset seperti ini. Coba enggak usah diset, enggak usah settingan, kasih kayak gitu. Berani enggak sama orang tua sendiri? Udahlah buat-buat video-video biasa aja, ya kan? Halo guys, prank kita berhasil guys. Iya, ganti orangnya. Jadi jangan menghujat lah guys. Kami adalah orang yang guys anak muda. Tapi sudahnya kami kasih duitnya guys. Tidak setega itu guys anak muda. Pelembangan ya guys. Jadi jangan menghujat lah guys. Kami adalah orang yang baik guys. Kami adalah orang-orang yang baik guys. Kalian orang-orang yang jahat guys. Tak berupa enda guys. 10.000 subscribe ingat guys. Makan jembur. Saya makan jembur ya. Oke. Ini kalau si Eriko Lim campur roti guys, tapi saya akan campur mie nanti guys. Iya, galak nih. Galak. Guys, mohon untuk support terus guys, sampai 10.000 subscribe guys. Oke. Nanti saya akan makan jembut guys. Jembut-jembut kalian saya makan semua. Oke guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalian klik subrek di bawah. Subrek. Like guys. Oke.
Selesai ya. Jadi intinya mereka ada tiga atau dua korban tadi ya. Satu, dua. Oke, ada dua korban dan endingnya mereka ngasih duit 500.000 satu orang ya. Berarti di video ini mereka habis 1 juta rupiah. Oke, di luar ini aku udah pastikan nih settingan. Ibu-ibu ini udah diatur karena banyak lah alasan aku kenapa ini bilang settingan. Tadi udah ada beberapa aku kasih tahu kenapa settingan. Di luar settingan yang pertama ini prank. Udah bikin makin bikin nama prank itu jelek ya. Kasian sama prankster-prankster yang lucu, yang benar-benar lucu, yang benar-benar real lucu seperti kayak Sigit BT, terus ada Willy Isnan, terus yang prank-prank lucu lah ya. Itu kasihan mereka yang buatnya prank real, nyari orang segala macam. Oh iya, Itok Cupau ya kan. Kasihan mereka mau balikin nama prank itu jadi baik lagi, ditambah prank kayak gini jadi susah gitu. Nah, apa ya, di video sebelumnya aku udah pernah bilang juga, yang di video reaction Ferdian Paleka aku bilang kurang sip nih konsepnya. Gue bilang waktu di video Ferdian kemarin harusnya balik lagi ngasih duit dan diaplikasikan sama mereka di sini, tapi kan ini settingan gitu, duitnya balik lagi ke mereka itu gitu loh. Walaupun nggak 500 balik atau nih bu upah mau buat video sama saya, udahlah nggak usah buat kayak gini lah. Contoh satu prank settingan gitu kan, siapa si Hasan JR nantangin orang buat buka puasa kasih 10 juta. Itu kan settingan tapi bermasalah. Hati-hati ya. Aku juga sebagai content creator tetap terus hati-hati dalam buat konten. Buat kalian YouTuber-YouTuber baru kayak gini, YouTuber-YouTuber baru berapa sih? Oh, udah 8.000. Tadi aku lihat 7.000. Oke, okay. Tahun berapa dia beli buatnya? 2019 bulan Mei ya. Jadi enggak perlu di-subscribe yang beginian. Nggak perlu nanti dia keenaan, apalagi tadi ada janjinya. Udah nggak betul lah ini kayak gini ya. Oke, okay. Ada Triton Universe komen. Serius? Triton Universe komen cuy. Komennya legend. Oke, okay. Fix ini settingan dan aku yakin ini nggak sampai masuk kantor polisi segala macam. Pinter ya, pinter. Dan ini kayak WS, Arab, dan lain-lain nggak mungkin bahas ini karena ngasih panggung kali. Dan aku buat video ini bukan ngasih panggung, tapi mau ngasih tahu sama kalian. Kalau prank itu yang kayak gini itu settingan dan nggak perlu dinaikkan, nggak perlu dibesar-besarkan. Nanti dia malah besar kepala. Cukup di video ini aja, nggak usah dicek video dia. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Tapi jangan lupa guys, like, comment, and subscribe. And yeah, see you the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, dengarkan, kini ku akan katakan sebuah ujian hidup yang buat berantakan, terjatuh dan terpuruk, difitnah dan dihina.